Sorry, Sam. Sam, naluri gua buat nyopet masih ada. Dan gua nggak bisa ngilangin kebiasaan buruk gua itu. Sekarang gini deh, Ben. Kalau lo masih mau ikut gua, lo harus ngilangin kebiasaan lama lo. Sorry, Sam. Gua janji gua nggak akan kayak gitu lagi. Emang sebaiknya begitu. Dan sekarang, udah saatnya Dan mati. Dan lo, Ben, harus bisa ngegantiin posisinya si Dan. Masakannya si Dan kok nggak enak gini sih, Mah? Nggak enak gimana, Bin? Iya, nih makanannya si Dan yang dia buat nih. Rasanya kacau, Mah. Gagal deh mau makan enak. Nggak mau, nggak serah makan. Kamu udahlah, kenapa sih segala makanan pakai dikomplain? Udah makan-makan. Iyalah, makan aja. Lumayan kok. Tapi kasihan juga ya, kamu gak selera ya? Panggilin Dan ya. Dan! Dan! Sini, Dan! Apalagi sih? Dan, buruan sini! Woi! Iya, Tante. Ada apa? Malam ini masakan kamu kacau banget rasanya. Bisa masak nggak sih kamu? Lihat tuh, Robin. Sampai gak nafsu makan, gara-gara kamu. Masakan kamu kayak begini. Maaf, Tante. Biasanya Robin juga suka pakai masakan ini. Apaan? Yang ini rasanya nggak ada, nggak enak. Kamu belum makan, kan? Nih. Habis ini, bekas Robin. Ini! Buruan! Makan, Tan. Jangan ada sisa. Memang sebuah nama, tapi bukan sembarang nama yang disandang siapa saja. Sudah sebatang kara, pemalu dan selalu tersiksa. Banyak yang tak suka padanya. Ada yang teriak minta tolong. Apa? Saya udah habis. Cepat! Tolong! Mau mati lo! Tolong! Cepat jalan! Tolong! Ya udah, cepetan jalan! Tolong! Tolong! Cepat! Ayo cepat jalan! Tolong! Lu masukkan nama si Dan. Lu harus berlaku sebagai Dan. Jangan sampai mencurigakan. Ingat, jangan sampai salah-salah lu. Gue yakin si Dan pasti udah mati. Cincang. Ntar kita cari mayat yuk. Masuk, Ben. Masuk. Wah, seru. Cepat, jalan! Cepat, ah! Tolong! Bodoh kau? Iya, tapi saya nggak punya uang lagi. Yang uangnya? Aku udah nggak ada uang lagi. Setan! Tenang. Lepasin nggak di situ? Tenang. Gue, Mak, kalau hantu, gue punya penangkalnya. Ini mantranya kebaca. Cengkiwing, cengkuung. Setan di tebing, setan di gunung. Cengkiut, cengkiwan. Setan di laut, setan di hutan. Pergi kau! Pergi kau! Loh, kok mantra lu nggak ampuh? Iya nih, terus kita gimana dong sekarang? Kita lari yuk, lari. Woi, jangan kabur, Roy. Malah gue kenapa nih? Si Dan miskin. Tau gini mendingan gue tinggal di apartemennya si Sam. Tauan enak. Tidur di tempat yang empuk. Cantikan mak gue. Sam, lo kira gue blow on apa? Hah? Suruh ngasih bubuk ginian ke Dan biar dia koit. Gue pintar ya. Gue ganti nih serbuk. Pakai serbuk obat tidur. Untuk malam ini gue tinggal di sini aja. Gue harus istirahat. Tapi besok pagi semua orang akan gue buat shock. Selamat tinggal, Sam. Dan, loh, kalau di sini harusnya kan lo tidur. Itu makanan gua, ngapain lo ambil? Hah? Itu buat gua besok. Gua bilangin nyokap lo ya. Nggak izin lagi lo. Ben, dengar ya. Ini rumah gua. Gua mau makan, gua tinggal makan. Gua mau minum, gua tinggal minum. Gua mau tidur seharian kek, urusan gua. Gendut, apa urusan lo? Hah? Lo nantangin gua lo. Udah berani lo sama gua. Gua bilangin nyokap lo ya. Hah? Gua bilangin ya. Laporin aja sama nyokap lo, gua nggak takut. Mana nyokap lo sini? Mama! Dani, Ma, nyuri makanan, Ma! Punya aku! Diambil! Apaan sih ngatur orang? Woi! Waduh! Rupanya kamu udah berani sekarang nyolong makanan ya? Belum cukup makan tadi kau makan? Hah? Masih lapar? Pantesan kalau pagi-pagi makanan kulkas berkurang. Rupanya semalaman tuh kamu nyolong makanan ya? Hah? Kurang ajar kamu ya? Tante yang kurang ajar. Ini rumah saya. Saya mau makan, saya mau minum, urusan saya, Tante. Hah? Kenapa sih makanan doang diributin? Ini ada apa sih ribut-ribut? Dan, kenapa sih kamu, ha? Om mau protes, saya makan. Mau ikut Tante makan? Nih, Om. Makan aja, Om. Ini anak bener-bener minta dihajar. Oh, maaf, pukul aja, maaf. Apa? Kurang ajar kamu, ya? Aduh! Ampun, jangan main gua Dan. Mana woi, mana? Hah? Dengar lu semua ya. Gua bayar lu buat sandiwara perampokan itu ya. Biar mancing si Dan keluar. Setelah Dan keluar, lu habisin nyawanya. Tapi kalian malah cerita hantu. Memang benar, Bos. Dannya nggak ada. Yang ada malah kami semua ditakut-takutin hantu. Malah hantunya, hantu tongkat, Bos. Jadi kami ketakutan, kami lari, Bos. Padahal aku udah baca bantahnya, Bos. Tapi tongkat itu tetap ada dan melayang-layang. Jadi kami ketakutan, kami lari, Bos. Ben udah masuk dalam rumah si Dan. Gimana kalau si Dan masih hidup dan pulang? Rencana aku bisa kacau balau. Tapi, Bos, kita juga tadi ngeliat. Dan tuh ada. Setelah sekarang kok tiba-tiba nggak ada. Mudah-mudahan dimanapun dia, sekarang dia udah mati. Gua harap kayak gitu. Karena racun dahsyat itu. Mudah-mudahan aja sih, Bos. Bukan cuma mudah-mudahan, tapi kalian bertiga cari dia. Di mana Medan tergeletak. Cari sekarang! Ini juga nih, tinggi doang, tatoan. Muka serem, noak lo. Kalian terus cari dia. Gua akan cari tahu besok pagi di rumah si Dan. Ngerti lo? Ngerti, Bos. Cari yang benar ya. Ayo, kok. Baik, Bos. Gimana dong? Kita harus cari. Kecialan tuh si Dan. Belajar di mana sih pakai nyekek-nyekek gua segala? Sakit banget. Pengen muntah jadinya. Kurang ajar, awas ya. Duh, kok dia nggak tidur-tidur ya? Aneh deh, gue curiga nih. Nih, bubuk ya. Beneran serbuk tidur gak sih? Payah nih. Nah, gue cobain aja deh mendingan. Kasih banyak, gak tidur dia. Manis, manis. Brengsek, kurang ajar. Pantesan aja. Yah, gue ditipu nih. Gue ditipu nih. Kurang ajar tukang jualan ya. Dibilangnya serbuk tidur. Kula tepung. Manis begini ya. Enak. Udah deh, biarin papa aja yang nyuci daripada itu. Iya, apaan sih? Diam aja kenapa? Nih, cuci. Enak aja ngelayar pergi. Cuci piring? Iya, cuci piring. Mana? Sepeda yuk, ke sekolah kan udah lama gak naik sepeda, ya? Males gua. Gimana kalau naik mobil lo aja? Mau gak? Ya udah. Tunggu bentar ya. Tante! 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 Iya, Dan. Jangan lupa nanti cuci baju saya sebersih mungkin. Sama beresin kamar saya, Tante ya. Jangan lupa. Sekalian. Masak-masakan yang paling enak yang Tante bisa buat. Buat makan siang lain nanti. Iya, Dan. Iya. Jangan lupa ya. Robin sayang, ayo bangun. Bangun. Bin! Robin namanya Dan. Pasti Dan. Saben, saben, nah jangan tinggalin mama. Bukan tinggalin mama kok. Terus kenapa kamu susah bener banguninnya? Aku harus minum obat tidur. Kenapa minum obat tidur? Aku sendirian. Mana hutan belantaranya? Mana? Loh, kok ada mama? Iya, mama di sini. Tadi bangunin kamu. Mah, aku tuh abis mimpi serem banget, Mah. Ini apa, sayang? Aku sendirian di hutan, Mah. Hutan belantara. Aduh, terus pas aku lagi tidur, tiba-tiba aku dibangunin, Mah. Sama gorila yang gede banget, Mah. Terus nih, bulunya ada di sini, Mah. Dua. Gitu tuh, Mah. Wah, ada gebuk-gebuk terus pokoknya. Kamu kurang ajar ya, itu mama, bukan gorila. Mama yang bangunin kamu tidur tadi. Tapi beneran dari mimpi, Mah. Tapi ini semua gara-gara si Dan, Mah. Gara-gara si Dan. Gara-gara dia aku minum obat ini nih. Nih, obat tidur ini nih. Sini lihat sini. Tadi tuh aku minum obat ini nih. Nyobain. Tadinya mau ngerjain Dan ya, Mah, pakai ini biar dia tidur. Karena obatnya aku kira salah, aku cobain juga. Terus enak, manis. Aku deh yang ketiduran, Mah. Ih, bener-bener si Dan ini. Kita harus bikin perhitungan. Ya, hajar, Mah, hajar. Tapi gimana? Kamu udah gak sanggup sama Dan. Mama juga. Tak apa-apa lagi. Berarti kita harus menyewa orang. Untuk melawan Dan yang jago kungfu. Wah, Shaolin. Wah, bisa silat. Iya. Tinju. Udah deh, nggak usah. Nggak usah nyawa-nyawa gitu-gituan. Aku punya ide yang lebih cemerlang. Sini. Oke. Apaan nih? Hah? Astagfirullahaladzim. Muka orang. Ngapain, Bang, ngomong sendiri? Ih, gila kali ya? Nggak waras kali ya? Ih. Kok orang tidur di sini? Jangan-jangan pingsan. Wah, jangan-jangan mati nih. Alhamdulillah, masih hidup. Dia bisa ngeliat gua. Aduh, maaf Mas. Tadi kena tongkat saya. Oh, dia buta. Pantesan aja dia. Loh, tapi kok gua bisa tidur di sini ya? Kepala saya kok pusing ya, Pak? Pusing? Mas, mau ke rumah saya? Nanti saya obati sampai sembuh ya. Boleh, Pak. Mas, yang di depan saya pegang tongkat saya. Saya di belakang ngikutin sambil kasih tahu arah jalan ke rumah saya. Iya, Pak. Jalan aja terus. Nanti ada tikungan pertama, kita belok ke kiri ya. Macet banget tahu, capek. Brengsek tuh anaknya. Gimana ambil kesempatan tau gak? Ya udahlah, yang penting kan kita selamat sampai tujuan. Lagian enak kan bisa lama-lama di mobil. Sam, sabar Sam. Kalau si Ben tuh tenang-tenang aja, berarti semuanya lancar. Si Dan tuh pasti udah mati. Cuma kita nggak tahu aja di mana mayatnya. Hai, Sa. Sam, seneng lu ya bareng-bareng terus ya? Iya dong. Gimana? Si dia ada nggak semalam di rumah? Nggak ada. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Jadi rencana gue berhasil. Ada apaan sih, Dan? Ada urusan cowok, Sa. Iya, urusan cowok. Anak-anak, sebentar lagi kita akan kunjungan ke museum. Jadi, sebelum kita ke sana, kita briefing dulu. Iya, hari ini kita ke museum. Oh, iya. Kita bisa lihat gajah, beruang, jerapah. Itu kebun binatang, goblok. Museum. Museum beda. Emang hari ini kita kunjungan ke museum? Emang kalian nggak tahu? Atau lupa? Kupikir begitu. Dan kamu, Dan, kamu yang mimpin ya. Saya, Bu. Iya kan, Dan? Kan Bu Erna udah ngasih tahu kemarin kalau hari ini kamu tuh kebagian tugas untuk jadi leader anak-anak. Mampus aku. Aku kan nggak ngerti soal museum. Ah, waduh. Kalian menyusul ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Yaudah. Ya, Dan. Duluan aja. Kita ke museum lihat kambing. Onta. Sam, gue harus gimana? Gue nggak ngerti sama sekali soal museum. Hei, tunggu. Gue juga panik nih. Sampai sekarang Meti belum ketemu. Maksud lo hilang? Gue nggak tahu kenapa sampai kayak gitu. Terus gue gimana? Gue nggak nyangka dapat tugas kayak gini. Ah, gini. Lo bilang ke Bu Erna, lo sakit perut. Terus lo nggak bisa ikut ke museum. Beres kan? Dan, aduh, lu gue cariin mana aja sih? Sini. Gue mau kenalin lu sama calon cewek gue. Namanya Pink, yang gue ceritain kemarin, Dan. Yuk, ayo bro. Halo, sayang. Sorry, lama ya nunggunya? Enggak. Dan, sini. Kenalin, ini teman baik gue. Namanya Dan. Halo. Dan. Hatesan gue, Pink. Gue pengen deh ikut sama lo semua ke museum. Tapi kan gue bukan murid sini. Gimana dong, boleh ya? Rencananya gue juga pengen ngomong sama Bu Erna. Supaya Pink boleh ikutan. Kira-kira boleh nggak ya? Coba aja. Thanks ya, Bro. Anak-anak, Ibu minta selama kunjungan ke museum kalian harus tertib. Dan yang akan memimpinnya. Maaf, Bu. Kebetulan saya nggak bisa mandu teman-teman karena... Kenapa? Saya sakit perut, Bu. Apa lagi nih? Soalnya saya... Gimana sih lu, Dan? Ikut dong. Dan, sudah dengar sendiri, kan? Saya boleh izin nggak, Bu? Saya mau bawa teman saya, Bu. Bu, saya boleh ikut kan, Bu, ya? Boleh. Tapi di sana harus ikut peraturan ya. Makasih ya, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita berangkat ke museum. Ayo. Nah, inilah rumah saya, Nak. Mari, Nak, masuk. Kayaknya saya langsung pamit aja, Pak. Katanya sakit kepala. Ayo Bapak pijit di dalam. Makasih banyak, Pak. Saya udah nggak pusing lagi. Saya harus segera pulang, takut dicariin orang rumah, Pak. Terima kasih ya sudah mengantar Bapak ke rumah. Tapi jangan lupa, lain kali mampir ke rumah Bapak lagi ya. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa semalam gue bisa pingsan ya? Tunggu. Gue semalam kan makan, tiba-tiba ada cewek yang minta tolong, penjamret, di kebon, tiba-tiba gue lemes. Apa makanan? Makanannya Robin. Masa sih? Robin ngasih racun ke makanan yang gue makan. Jahat banget ide. Ya ampun, hari ini kan gue harus mimpin rombongan studi tour ke museum. Gimana ya? Gue harus telepon Elsa. Selamat siang, teman-teman. Siang. Di sini kita bisa melihat orang zaman dulu mukanya aneh-aneh. Mimim-mimli. Aneh, kayak monyet. Tuh lihat tuh. Lagian ngapain bawa kayu begini? Hah? Kayak mau main selancar aja, hah? Dan, serius dong kamu gimana sih? Sorry teman-teman. Maksudnya Dan, ini adalah pakaian prajurit dari Kalimantan Timur. Kalian bisa lihat sendiri kan bagaimana cara mereka mempertahankan kebudayaan kita. Sangat artistik bukan? Lihat deh, senjatanya, pakaian adatnya, pokoknya semuanya. Ngerti kan? Serius dong, Den. Gue cuma bercanda. Gue tahu kok. Gue lagi ngetes lo lagi. Maafin saya. Kami sebagai anak Indonesia bangga, Pak, punya museum yang bagus seperti ini. Ya, silakan, Kamacan. Ya, makasih, Pak. Duh, gue kesel banget tau gak sih, Marjan itu emang bikin gue bete tau gak hari ini. Lo mesti lihat tadi terus aneh banget tau gak sikapnya. Tenang dulu, Sa. Ada apa? Santai. Dan, dia itu emang sengaja kayak bikin gue kesel hari ini. Gue udah gak tau mesti ngomong apa lagi tau gak sama dia. Sa, mungkin maksud Dan itu supaya anak-anak gak bete, dia hari ini banyak bercanda. Supaya gak pada tegang, ya kan? Bercanda kok kayak gitu tuh kelewatan, tau gak? Bercanda bikin gue stres kayak gini. Iya sih, emang gue juga ngerasa aneh sama Dan. Tapi biar bagaimanapun kan dia cinta sama lo, Sa. Kalau gue cinta sama Pink. Dan, lihat deh. Senjata orang zaman dulu lucu ya, unik. Menurut lo gimana? Iya sih. Tajam, ada bulunya lagi. Dan, jadi mulai sekarang kamu lebih suka jalan sama dia? Oke, sama sekali nggak masalah kok buat gue. Si Elsa gobloknya marah-marah. Itu kan Ben, bukan Dan. Lagi nyamar. Dan lu, Ros. Lu tuh emang sengaja nyakitin gue, kan? Cuma nyari kesempatan, kan, Ros? Sa! Alah, udah muak sama lo berdua. Sa! Good job. Sekarang Elsa pasti benci banget sama si Dan. Dan, gimana nih? Elsa marah sama gue. Udah, nggak usah dipikirin. Ntar juga bayan. Biasa dia kan ngambek kayak gitu. Kamu makan? Yaudah. Sebentar ya. Cut tari nggak ada. Cut. Sam. Gue butuh duit. 200.000. Gue pengen naktir Rosi. Kiri. Gue lagi nggak ada duit. Gembel lo. Kok sepakai tartir-tartiran lah. Yang penting Elsa udah marah sama lo. Yang dikira dia Dan. Udah itu aja. Lagian gue udah ngasih lo uang. Kemana uangnya? Kok marah-marah gue? Ben, dengerin nih. Kalau lo nggak nurutin perintah gue akan buka rahasia lo ke semua orang. Dan semua orang akan tahu tentang rencana lo pembunuhan terhadap Dan. Sam, kasih aja, Sam. Udah nih. Kere. Sam, makasih, Sam. Sabar, Sa. Ini namanya ujian terhadap hubungan kalian. Tapi Bapak ya, Dan pasti tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan kamu. Dia bukan tipe seperti itu. Elsa juga pertamanya nggak percaya. Tapi Bapak harus lihat sendiri, dia tuh berubah banget tadi, aneh. Nggak kayak Dan yang selama ini kita kenal. Pasti ada sesuatu di balik perubahan Dan. Elsa juga yakin kalau sesuatu itu munculnya pasti dari Rosi. Dia pasti udah pakai ilmu hitam untuk merebut cinta Dan dari Elsa, Pak. Gua nggak sudi! Iya, Sam. Masa si Ben morotin gua? Hah? Niko! Halo, gimana nih, Niko? Halo, nya aja bego, Sam mau diporotin. Si brengsek tuh dia, cowok. Ayo, cepet! Cepet! Sam, ngapain lo? Gue pengen pulang. Lo mau nganterin gue? Anterin, enak banget. Dari mana sih lo? Enak aja lo minta anterin, Sam. Kenapa ya sih, Sam? Oh, mungkin lagi dapat masalah besar. Muka lo kok kayak orang bete gitu? Udah aja banyak bacot lo. Pura-pura lagi. Penjahat tetap aja penjahat. Pokoknya gue gak mau ngasih lo duit lagi. Iya. Yeah. Lo kenapa sih? Pasti ada masalah besar ya? Ceritain sama gue ada apaan? Sam, jangan-jangan dia bukan si copet. Hah? Jangan-jangan ini beneran Dan yang asal. Jadi dia belum mati. Lu baik-baik aja kan? Enggak, sorry Dan. Gue lagi bete aja tadi. Kita hampir nabrak orang. Ya, iya. Dia cuma luka ringan doang. Tapi dia minta 3 juta. Mau meres gue, brengsek nggak tuh? Ya udahlah, biarin aja. Namanya orang baik, pasti banyak cobaannya. Tahu nggak lo? Tadi malam gue dapet pengalaman aneh banget. Pengalaman gimana maksud lo tuh? Tiba-tiba aja ada cewek yang minta tolong. Ternyata dia dirampok. Terus akhirnya gue kejar tuh perampok, ada 2 orang. Tapi nggak taunya tadi malam gue tiba-tiba aja ketiduran di kebun. Brengsek. Ternyata sasaran gue masih hidup. Dan. Gue boleh minta tolong nggak? Minta tolong apaan? Gue pengen ke rumah temen gue nih. Gue minta lo nemenin gue. Gimana? Mau? Sebenarnya sih gue mau nolongin lo. Cuman gue harus segera pulang. Dan. Jangan pulang dulu ya. Maksud gue, lo temenin gue. Kan lo teman baik gue. Mau ya? Please Dan, please. Yaudah deh. Ya. Oke. Thank you Dan ya. Niko, SMS bintang kita mau ke sana. Hah? Kita mau ke sana. Ngerti nggak lo? Iya. Ngerti. Oke. Ayo Dan, sana. Mobil gua di parkir sana. Yuk. Ayo Dan. Iya. Go, Pak, Kak, Pak. Dira. Iya. Bin, Papa sekarang betul-betul nggak habis pikir. Kenapa ya? Si Dan makin lama sekarang makin liar. Kayak semak-semak. Pasti karena salah pergaulan. Makanya nanti kita serang dia aja duluan. Daripada makin jadi, kita hajar dia, gebuk aja langsung. Biar mampus. Nah, sasaran kita sudah pulang. Pasti Cicoro. Oke, hajar. Susah banget sih pintunya dibuka. Dus. Nanti ya, kalau pintu kebuka, matiin lampu. Biar dia nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat kita. Oke. Ban hitam melawan. Mau hancur lo semua. Dan kamu di mana sih belajar karatenya? Jangankan karate, judo aja gue bisa. Mau coba? Gue banting lo semua. Enggak, jangan. Ampun, jangan, ampun. Enggak deh, jangan. Sekarang gue lapar. Gue pengen lo nyiapin makan malam buat gue. Buruan, gue minta sekarang juga, cepetan. Oke, maafin. Yang kita kasih lo, aku nggak bisa makan. Dan turun. Nah, ini rumah temen gua, si Bintang. Gimana? Ya kan, Go? Kok dia bisa ya tinggal di sini? Ya maklum lah, temen gua lagi sakit hati deh. Jadi nggak ada gairah buat melakukan sesuatu dan bawanya ya begitu-gitu aja. berantakan. Rumah nggak kurus, males-malesan dianya. Ya nggak, Ku? Yoi, sayang. Yuk, kita masuk. Ku. Bintang! Bintang! Mana ini orang? Bintang! Bang! Gue datang, Bang! Bintang! Asli orang. Paling dia di kamar, Sen. Bintang! Bintang! Dan, sorry Dan. Temen gue punya kebiasaan buruk. Dia suka ngurung diri di kamar. Kita ke kamarnya, Dan. Yuk! Sang! Apa apaan lo? Diam lah! Diam! Sang! Lepasin gue. Lepasin. Tenang, Dan, ya. Lo mau ngapain, Sam? Sam! Diam! Sam! Ajar, Bos! Habisin, Bos! Bintang, Bulan, lu urus dia. Oke, Bos. Niko. Ya. Bulan, Bintang. Tugas lu berdua jagain tuh orang, jangan sampai lolos. Ngerti? Siap, Bos. Siap, Bos. Gue nggak mau kejadian yang lalu terulang lagi. Gue nggak mau denger cerita hantu kayak orang yang kemarin. Goblok, tau nggak? Ngerti? Oke, Bos. Bintang! Siap, Bos. Bagus. Lo berdua harus jaga kepercayaan gua. Aku mau ngomong sesuatu nih sama kamu. Mau ngomong apa, Blue? Aku mau ngomong soal Dan. Kirain apa? Dan itu aneh banget. Hari ini apalagi? Kayaknya dia tuh nggak biasanya banget. Aku jadi kasihan sama Elsa. Kamu ngomong aja sama teman kamu. Kamu kan teman baiknya. Ya seharusnya kamu ngingetin dia. Lagian kasihan Elsa. Aku akan membantu semua cewek-cewek menderita karena cowoknya. Karena aku kan anggota FPW. Hah? FPW? Apaan tuh? Front Pembela Wanita. Aku bakal membela semua wanita yang menderita karena cowoknya. Sama dong. Aku juga anggota FPW, Front Pencinta Wanita. Gue gak nyangka. Kok Sam bisa jahat kayak gitu ya? Bukannya dia udah berubah? Apa jangan-jangan semua ini hanya palsu? Bang. Kayak juga nih. Maaf, Bang. Tolong kembaliin cincin saya, Bang. Itu cincin leluhur saya, Bang. Itu punya saya, Bang. Punya lu? Jelas tangan gua ya. Punya gua nih. Enak aja gak ngaku lo. Kayaknya mahal. Gua pakai ah. Bang, jangan dipakai, Bang.